semuanya. Kali ini saya mau unboxing barang kiriman dari Cina. Dari Cina, saya belinya di online shop Shopee ya, di Shopee. Ini saya beli apa? Yuk kita lihat ya. Kali ini saya unboxing dulu. Wush, berat juga nih. Apa nih? Ayo, apa nih? Ini saya beli wajan buat istri saya masak-masak anti lengket. Ini bahannya, ini modelnya sarang lebah, betulnya kayak rebah, sarang lebah. Bahan katanya sih dari baja, belinya di online shop Shopee, harga sekitar saya belinya 500 lebih sih, sudah termasuk ongkos kirim, jadi biaya cukai, jadi kenanya 600 lebih. Ini ya, udah sama penutupnya ya. Ya, ini juga ada. Coba. Dapat bautnya, dapat plastiknya. Ini bahannya. Ya, kita pasang dulu. Ini cara pemasangannya. Ini begini ya. Ini begini. Terus ini ada plastiknya nih, ada sedikit timbul kan. Tapi ini yang ini masuk ke lubangnya. Ini bukan ini, kayaknya masuk dari kacanya nih. Ya, ini ya. Ya, masuk dari belakang. Nah, ini begini. Dan ini kemudian masuk ini. Tahan ya. Nah, ini kan tadi kita tahan. Saya putar pakai tangan dulu karena mau pastikan supaya dratnya nggak rusak. Ini baru ini baut. Nah, ini baru kuat nih. Bunyi. Udah. Ya. Masukkan. Bermasak. Ini katanya anti lengket. Saya yakin atau enggak, tapi lihat dari bahannya meyakinkan enggak ya. Ini dari ininya juga ya, ini enggak dibaut loh, jadi langsung tak buat di sini masuk di es ya. Bahannya bagus. Ini penutupnya buat masak, buat tumis, buat apa, mantap tenang. Oke kawan-kawan, terima kasih ya udah nonton. Salam saya sih boleh nih beli ngiri kilas asuh buat istri kamu. Yuk bye.